anak kita. Pergaulan di luar lebih banyak dibatan pergaulan di dalam rumah. Bu, murang kali orang, langkung seueur di luar atau napi langkung seueur di bumi? Lebih banyak di luar. Apalagi sudah SMP, apalagi sudah SMA, apalagi sudah kuliah. Bisa-bisa 98% di luar rumah. Karena kos-kosan di Surabaya, kos-kosan di Jakarta, di Jogja, di Bandung, atau mungkin di luar negeri. Kalau udah kuliah, bisa-bisa 98% di luar rumah. Hoyong pala putrana dijagi ku Allah. Jagalah sholat, Allah menjaga kita, menjaga anak-anak kita. Kadang-kadang orang hariwang, ayo teteleponan, menelepon kita bukan menjadi jaminan. Cukup kita renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas, ihfadillaha yahfadka, jaga perintah-perintah Allah, jaga sholat, jaga waktunya, jaga pakaiannya, jaga hatinya ketika kita sholat, jaga tempatnya di mana kita sholat, maka Allah akan menjaga kita.